Kita beralih ke informasi lain pemirsa, berada di negeri orang dalam waktu lama tentu akan membuat kita rindu akan masakan khas Nusantara. Bakso Mang Udin di Pasar Kornishe, Jeddah Arab Saudi menjadi obat rindu bagi para jemaah haji maupun umroh saat berada di Tanah Suci. Di kawasan perniagaan kota Jeddah Arab Saudi, ada sebuah warung bakso yang sangat terkenal di telinga masyarakat Indonesia. Ya, kedai bakso Mang Udin, salah satu tempat makanan favorit dan sangat terkenal di kota terbesar kedua di wilayah Kerajaan Arab Saudi ini. Kedai sederhana ini tak pernah sepi dari para penikmat kuliner bakso yang merupakan salah satu jajanan khas Nusantara lantaran rasanya yang otentik. Satu porsi bakso di sini dijual seharga 15 rial atau sekitar 60 ribu rupiah. Rasanya gimana? Rasanya maknyus. Mantap, gak ada duanya. Harganya pas. Sementara itu, Diding Suwandi, pemilik kedai bakso Mang Udin mengatakan ia mempekerjakan 40 orang dari berbagai negara di kedai miliknya ini. Para jemaah haji Indonesia maupun mancanegara singgah di bakso Mang Udin dan alhamdulillah Mang Udin buka di Sultan Mall sekitar 15 menit ke Airport Internasional Malik Abdul Aziz. Jadi sanalah Mang Udin buka di Sultan Mall. Mang Udin berdirinya dari 1994. Bakso Mang Udin saat ini merupakan generasi kedua yang berdiri sejak tahun 1992. Lokasinya pun sangat strategis, hanya 15 menit dari Bandara Internasional Malik Abdul Aziz, Jeddah. Dari Jeddah Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan.